Ayo geng, what's up everybody, welcome back to my channel, The Boy is back. Oke, di video kali ini kita bakal ngeprank Anggun lagi, yaitu prank ngeliatin cewek. Jadi kami ini ada acara di YouTube ya, acara di IG Coffee. Langsung aja kalian nonton, The Boy is back. Mau habis nih memonya. Potong kepala kita guys. Pamer aja. Ini kepala kau potong ya. Adi mana? Itu pakai gimbal juga. Mereka ke sini enggak? Enggak apa ya? Tuh lah. Nah. Boleh enggak? Boleh. Gimana ya, mana? Bagus sih. Komentarin aku enggak tahu banget serta sih masih di bawah. Isu untuk bermain Instagram. Ya kok kata enggak ada paket? It's the artisnya ada lagi banget. Itu lebih bagus lagi tadi kalau aku bikin videonya ke situ mungkin ada cewek yang ada Kak Yusi, gitu maksudnya kan? Dan, saya sudah tahu maksud Anda, Bu. Oh tidak ya? Jadi lebih waduh. Nah, lawan itu harus bisa lawan. Baik, sudah. Oke. Hati-hati lo. Ya. Bang Rika ya, Rika. Jangan apa. Aku kumis. Lihat di PC. Penuh, gitu loh maksudnya. Tanyain nama Instagramnya. Jadi menyampaikan suatu cerita. Jadi kayak jadinya kita mau traveling gitu lah ya. Jadi ini ada ke sini. Mengisahkan bahwa suka mengisahkan pengambilannya. Jadi ke sini. Dia nggak memakai satu tempat, tapi mau kedua tempat gitu. Jadi itu yang buat apa tuh? Orang lebih memotivasi loh. Ini loh seorang fotografer gitu ya maksudnya gitu kan. Itu aja sih. Bagus. Oke, selanjutnya. Terus. Kau nomornya di mana? Cari. Nomor WA apa? Oke, untuk nomor WA aja lah. Biar langsung anjay, enggak bercanda. Canda. Kita bisa olah video itu sebenarnya. Enggak, cari Arya. Si Arya ngapain sih situ? Tugas yang paling berat adalah editing, gimana membuat video masuk video mentah menjadi video yang oke banget. Dan itu video ini prosesnya sudah sekitar jadi kita kemana? Ini kalau untuk traveling sih oke. Traveling, mau ke tempat apa sih be? Untuk promosi. Jadi kamu sih juga ya. Kamu depan-depan sih. Tapi kalau secara tema gimana? Kalau secara temanya kan kopi dan inspirasi, ini videonya termasuk dalam tema kita atau tidak? Iya sih kalau sini mereka. Ini sebenarnya kalau ditambahin sedikit inspirasi mungkin bisa. Tapi kalau untuk pribadi saya. Sekarang kita lagi di gimana kita? Untuk mana tuh? Hari-hari tentang awak putih. Tapi putih kakak itu lagi. Enggak. Kuat di cerita. Enggak. Hey guys. Itu bisa dua-duanya sih. Putih kuat cuma cerita ada. Cerita ada cuma putih kurang. Itu sebenarnya harus di bangin. Hai dulu. Oke. Terima kasih buat para juri dan juga peserta kita Bang Deka. Terima kasih banyak Bang Deka. Terima kasih Bang Deka. Oh, itu tadi kita dua kandidat ya. Kan tadi keren banget ya. Mungkin yang lain udah aduh aku patah semangat. Jangan patah semangat. Halo buat video. Daripada gue minum kopi dari luar negeri. Buat video.
gue bisa. Jadi kalau bisa itu namanya jilbab apa yang? Ya gitu. Jadi lagi kopi. Kalau jilbab kayak gitu enggak? Terbeda dari yang lain. Ada kok. Ini? Wih, tepuk tangan buat Batik Film. Woi, terkejut, oi. Wow. Wow, Wadi, Jaya Wadi. Berasa lagi nonton iklan yang ada di TV-TV, iya. Iya loh. Berasa nonton kopi CGF. Ah, di mana sih? Apa itu? Dia nonton serigala. ABC, ABC. Oke, langsung aja lah kita tanya pandangan siapa dulu nih ya, kira-kira. Saya tidur, salah. Oh, aku gak tidur ya. Batik Film. Satu kata sih, wow. Boleh, boleh tuh. Hey, manis sekali. Terus ya, Kak. Ini kalau bisa ditunggu Kak. Sebuahnya yang agak 8-10 menit ya. Oke. Okay. Jadi ceritanya yang bagus ya. Siap. Kalau butuh apa sih nanti bantu promo boleh lah. Aduh, 3, okay, 1, 2, 3. Ya, pokoknya ini bagus banget, gak bisa ngomong apa-apa lagi. Pokoknya I love banget videonya. Terima kasih. Tepuk tangannya dong. Yang. Yang di atas. Pakai jilbab itu lah yang. Selanjutnya, Bang Mano. Kalian berapa orang di sini? Bertiga. Bertiga aja dong. Bertiga dong, tapi bisa menghasilkan video seperti ini. Oke. Pause dulu dong. Aku gak tau ngomong apa-apa lagi, udah diambil sama abang. Terus. Pengambilan video bagus. Cuman aku mau tanya, footage-nya itu agak sama dia siapa? Video yang siapa tadi? Yang sama kalian? Nama yang suara sama cewek. Vito yang agak mirip ya, agak mirip ya. Gitu ya. Cuman itu memang sama atau barengan atau gimana kalian? Coba umurnya berapa? Enggak tahu juga. Oh, oke. Umurnya berapa? Oh, coba. Mau tanya lah. Oke sih, cuma yang aku mau sedikitin awal rekam sedikit ditambah warnanya lagi. Itu tadi kayak masih ada awal rekam nanti. Oh, masih mentah ya. Jadi enggak terlalu nampak banget warnanya. Udah di color grading. Bibirnya pink lagi. Grading ya, cuman enggak terlalu kuat ya. Cuman ya kalau untuk konsep yang lainnya udah oke. Makasih banyak, Bang. Oke, boleh tepuk tangannya lagi dong buat. Terima kasih. Kawan aku. RT. Tidak ada ya? Ada perwakilannya. Bang, boleh aku aja enggak sih yang wakilin? Enggak boleh ya? Enggak usah, enggak apa-apa. Nanti boleh. Kita tungguin terakhir. Oke, okay, lanjut aja kita dari Faizra. 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 Aku sudah Faizra dengan diri ini. Pasrah, Neng. Pasrah ya. Udah berubah sejak kapan Bang berubahnya, Bang? Sejak zaman dahulu kan. Oh, sejak zaman dahulu kan. Ya. Kan orangnya pas ada habis. Ada orangnya kah? Ada ya? Ada orangnya? Halo. Coba ada itu. Tepuk tangannya dong. Yeah. Dari abang kita Faizra. Langsung saja kita lihat videonya. Benar kan Bang namanya? Faizra. Faizra Rahman. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Thank you. Abang ini the boy is back. Kehidupan pribadi banget nih. Cuman yang aku suka ya pas abang bikin di situ ada act out ya, yang abang bikin tadi itu. Jadi kalau kita mau bilang ini video kasih the boy is visual comedy.